Dalam rangka pembangunan berbetonisasi jalan aspal, program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati di Desa Taman Sari, anggota Satgas bersama warga Desa Taman Sari gotong royong melakukan pelangsiran material pasir dan batu sepanjang jalan yang akan dilakukan pembetonan. Salah satu program sasaran fisik TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati adalah betonisasi jalan sepanjang 1450 meter di Desa Taman Sari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Tahap betonisasi jalan tersebut kini sampai pada tahap pelangsiran material pasir dan batu yang diratakan sepanjang jalan tersebut. Sersan 2 Sukron Makmun, anggota Satgas TMMD ke-111 Pati, mengatakan pelangsiran material tersebut ditargetkan dalam jangka waktu 1-2 hari ke depan. Melaksanakan pelangsiran material. Materialnya kita bawa dari tepi dekat ke tepi jauh. Jenis material yang kita bawa atau kita langsir yaitu sertu, pasir batu. Untuk yang bekerja di sini sementara dari Sipur dan Yon Arhanud 18 orang. Bersama warga setempat, anggota Satgas tampak bahu-membahu gotong royong bersama melangsir pasir dan batu. Tim Liputan Bandung TV.